Hujan deras yang terjadi di Jepang mengakibatkan air sungai meluap dan menggenangi jalan dan perumahan warga. Hujan deras juga memengaruhi layanan kereta api sejak Rabu 3 Agustus 2022 malam. Jembatan kereta api di jalur Bara-Banetsu di Fukushima di jalur Yonesaka di Yamagata telah runtuh. Layanan kereta Shinkansen dihentikan. Menurut Badan Penanggulangan Kebakaran dan Bencana hingga Kamis 4 Agustus 2022 pagi, sebuah video yang diunggah warga memperlihatkan jalan di kota Kawanishi Yamagata runtuh.